jadi gue bikin lagi podcast. Ini podcast dengan abang siapa, sebagai apa nih bang? Nama saya Rejan Surya Kimcani Agus. Saya di Kampung Ramadan ini sebagai ketua panitia. Oke, bang, ini kegiatan kita dari tahun ke tahun apa seperti apa nih bang? Nah, ini kan gawennya Pak Saiful Ramadan. Jadi setelah dia duduk itu Kampung Ramadan ini dibuat gitu. Kalau untuk Kampung Ramadan ini sudah yang kedua. Oh, berarti tahun lalu ngadain ya bang? Iya. Oke bang, ini tadi kayaknya ada menu makanannya khas Padang. Ini kita yang bertemakan atau kemana nih bang? Kalau kuliner UMKM yang kita bilang kak ya, di kampung ini memang sudah terkenal. Sudah ada dari dulu lah gitu, okay. Kak. Nah, dari saya belum lahir pun udah ada gitu. Oke. Okay. Sekarang umur saya sudah 33 tahun, tetap membudidaya lah gitu. Ini kegiatan ini sampai kapan, bang? Kalau dari Pak Sepol sampai tanggal 25. 25 ya. Iya. Nah, bang, ini selama dari tanggal pertama sampai hari ini ada kendala nggak, bang, ini? Ya, kalau kita apa yang sudah kita programkan itu berjalan ya, cuman kendalanya itu banjir lah kak. Programnya ya kan? Apa aja nih bang? Kalau programnya itu setiap perharinya Bang Sepul itu menyalurkan 100 kupon untuk ke masyarakat gitu. Itu kuponnya isi apa tuh bang? Untuk takjil kak. Jadi nanti satu kupon itu dihargai 5.000. Jadi warga belanja lah gitu. Karena ide Bang Sepul itu untuk membangkitkan juga UMKM kita yang lesu di masa pandemi. Oke. Harapannya ke depan apa bang terkait Kampung Ramadan untuk Kampung Aur sendiri? Kampung Ramadan kalau kami tim SR Center ya tetap gitu lah ya. Kalau untuk Kampung Aur ya inilah UMKM kami. Kalau bisa diberdayakan ya diberdayakan lah gitu kak. Oke, siap. Kasih ya bang. Siap.